Salam Media Sriwijaya. Kebakaran terjadi di wilayah Pasar Lama, Jalan Haji Agus Salim RT 15 RW 5 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Oku, Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022, sekitar pukul 9. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun 4 unit ruko dan 1 unit mobil Toyota Yaris ludes terbakar. Bangunan yang terbakar masing-masing ditempati oleh Fendi, 35, Sandi, 45, dan 2 pintu ditempati oleh Charlie, 72. Menurut informasi, kebakaran terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. 9 unit mobil damkar dikerahkan. Masing-masing 6 unit milik Pemkab Oku, 1 unit dari Dinas PU Pertim dan 2 unit dari PT Semen Baturaja terseru ke dekat. Api bisa dijinakkan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat.